Terkait pembangunan jalan masuk Bandara Tebelian Sintang, Kabupaten Sintang, Bupati Sintang Jarot Winarno mengatakan, pada prinsipnya jalan yang masih merupakan aset Pemkab Sintang tersebut harus dihibahkan ke pemerintah pusat. Namun saat ini masih dibahas apakah akan dihibahkan ke Departemen Perhubungan karena menjadi satu dengan bandara atau ke Kementerian PUPR. Jarot menargetkan tahun 2019 sudah selesai proses hibahnya menjadi aset pemerintah pusat, tetapi ia berharap pemerintah pusat juga segera mengembalikan aset Bandara Susilo Sintang yang sudah tidak beroperasi lagi ke pemerintah Kabupaten Sintang. Satu, prinsipnya harus dihibahkan ke pemerintah pusat. Yang sedang dibahas adalah bagusnya ke Departemen Perhubungan, ya kan, karena jadi satu dengan bandara, atau ke PUPR karena akses untuk kawasan strategis, bandara itu kan kawasan strategis kan, itu boleh ke PUPR ya, nanti kami matangkan dulu lah ya. Berarti belum Pak? Belum, direncanakan. Ya, tahun ini Pak mungkin Pak? Ya bisa, tapi kan juga saya meminta balik dulu yang bandara lama dulu, itu masalah. Sementara itu, terkait panjang landasan Bandara Tebelian Sintang kini sudah mencapai 1.800 meter dan diharapkan bisa dinaikkan mencapai 2.200 meter. Sehingga Jarot berharap tak hanya penerbangan Pontianak Sintang tetapi juga ke daerah lainnya, terutama ke Yogyakarta karena banyak anak daerah yang kuliah di sana. Dari Kabupaten Sintang, PONTV memberitakan.